Kita dapat lihat seperti yang prestasi yang diterbitkan oleh Dawson, kita punya produktiviti kita menurun. Jadi dah bersedia untuk mengulas berkenaan produktiviti pekerja dan bagaimana teknologi yang telah mengubah lanskap pekerjaan hari ini. Kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Fauzi Ahmad, merupakan pensyarah kanan dan ketua penyelidik pengurusan teknologi pengeluaran Fakulti Pengurusan Teknologi dan juga Perniagaan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau seperti yang doktor dapat saksikan, data yang telah saya kongsikan oleh Dawson ini melaporkan produktiviti buruh ini mencatatkan pertumbuhan negatif 1.1% sejajar dengan perkembangan ekonomi yang sederhana, iaitu sebanyak 2.9% pada suku kedua 2023. Doktor, kongsikan apakah faktor punca menyebabkan produktiviti kita terjejas? Okey, terima kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya nak ulas tentang apa senario sekarang. Apabila kita selepas COVID-19, ekonomi seluruh dunia agak lembab. Okey, termasuklah negara kita. Dan apabila kita lihat perkembangan ini, termasuklah peperangan di Ukraine dan sebagainya, ini memberi impak yang negatif kepada negara. Ditambah pula dengan sekarang ini, bila kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0, Industrial Revolution 4.0 ini telah menjadi satu trend di dalam perkhidmatan yang sepatutnya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. So apabila kita bercakap tentang productivity, kita bercakap tentang output dan input. So berapa, sejauh manakah output ini seiring dengan input yang kita keluarkan. Jadi dekat sini figure menunjukkan bahawa input productivity buruh pada sekarang pada suku kedua ini berkurang, negatif 1.1 berbanding dengan pada tahun lepas. So saya melihat ini melihat beberapa faktor yang saya telah jelaskan tadi. Pertama adalah senario ekonomi dunia, yang kedua Industrial Revolution 4.0. Pertama saya melihat ada lima faktor yang menyebabkan pertumbuhan negatif pada buruh ini. Pertama adalah ketidakseimbang dalam sektor ekonomi, di mana setiap kita tengok setiap segmen yang tadi Nina jelaskan tadi, setiap segmen itu berbeza. Kan ada yang positif, ada yang negatif dan sebagainya. Jadi kita melihat kat situ satu perbezaan yang menyebabkan keseluruhan prestasi buruh itu menurun. Yang kedua adalah ketidakseimbangan kemahiran. So apakah yang diperlukan oleh industri? Bila kita bercakap tentang industri, kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0, di mana berbagai teknologi digital transformation, teknologi yang telah diperkenalkan oleh syarikat, jadi seperti smart factory, AI, big data dan sebagainya. Dalam pada masa yang sama, adakah buruh kita dapat kompeten untuk melakukan kerja-kerja yang meliputi IR 4.0 ini? Ini menjadi satu persoalan. Peningkatan upskilling dan reskilling ini sangat penting untuk memenuhi keperluan pasaran tenaga buruh. Yang ketiga adalah ketidakcekapan dalam pengurusan. Saya melihat banyak PKS yang kita lihat, mereka lebih kepada manual, iaitu secara tradisional, tidak menggunakan perisian yang automation dan sebagainya, menyebabkan produktiviti ini menurun dan pembaziran berlaku di sini. Dan keempat adalah gangguan dalam bekalan atau operasi. Bila kita lihat sekarang ini, gangguan bekalan contohnya daripada luar boleh efek kepada pengeluaran di di Malaysia. Dan isu-isu sosial dan psikologi, ini melibatkan faktor-faktor buruh, seperti kelebihan dan sebagainya, menyebabkan produktiviti buruh
menjejaskan praktik buruh di negara kita. Ya, ini. Betul, Doktor. Kita tahu seperti yang Doktor kongsikan, ayat 40 ini adalah trend pekerjaan yang telah berubah secara pantas dan kompleks. Dan menurut I've read your writing, Doktor ada mengatakan lebih kurang di negara ini lebih kurang 40% daripada pekerjaan sedia ada akan terhapus dalam beberapa tahun akan datang. Jadi di sebalik cabaran teknologi semasa termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI ini, bagaimana ia mengubah lanskap produktiviti buruh di negara kita? Adakah ia menjadi ancaman atau menjadi pendorong kepada produktiviti? Okey Nina, kalau kita lihat betul kata Nina seperti menunjukkan 40 hingga 50% pekerjaan itu akan hilang akan besar menjadi IR 4.0 dalam IR 4.0. Jadi sebenarnya menjadi satu ancaman kepada pekerja-pekerja kita. Tapi kita kena melihat dari sudut yang positif. Kemungkinan kerja-kerja yang manual sekarang ni, manual, yang tradisional, telah akan diautomasikan. Okay? Dan diambil oleh robot-robot. Jadi dekat situ, ia merupakan satu ancaman kepada kita. Tetapi kita tidak boleh melihat IR 4.0 ini sebagai satu ancaman semata-mata. Tapi kita kena melihat dari sudut yang positif. Apa yang saya cakap positif ini, teknologi ini sebenarnya membantu kita. Membantu kita dalam banyak industri. Contohnya, kita boleh menggunakan teknologi-teknologi baru dalam digital transformation. Contohnya, kita ada smart factory, artificial intelligence, big data, IoT dan sebagainya. Ini dapat membantu meningkatkan saya cakap tadi, produktiviti, kualiti dan juga keselamatan dalam pelbagai sektor. Jadi, kita tidak boleh melihat ia sebagai satu yang negatif, tetapi kita kena melihat sesuatu yang positif. Ancaman memang ada ancaman, tetapi bagaimana ancaman itu kita mengambil peluang dan menambah baik tenaga buruh kita kepada upskilling dan reskilling, dan kita manfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti tenaga buruh kita pada masa akan datang. Itu yang penting. Itulah cabaran masa kini, Nina. Baik, kajian Institut Pendidikan Ekonomi Dunia juga menunjukkan transformasi digital dan teknologi ini dalam ekonomi berpotensi untuk menciptakan hampir 1 juta pekerjaan, iaitu menjelang 2025. Doktor, jadi untuk kita naikkan semangat produktiviti ini, apa bentuk suntikan yang wajar difokuskan kerajaan dalam meningkatkan produktiviti? Adakah gaji progresif, pelindungan sosial lebih baik ataupun work-life balance? Bagaimana, Doktor? Okey, sekarang ni untuk sebenarnya banyak syarikat-syarikat luar berteknologi tinggi akan melabur di negara kita. Contohnya Tesla, dan syarikat-syarikat automatif yang akan melabur di negara kita. Jadi ini merupakan satu peluang bagi kita untuk meningkatkan pendapatan dan juga gaji berpendapatan tinggi. Jadi di sini apa yang penting adalah skill. Pada masa sekarang ini, skill kemahiran yang memenuhi keperluan pasaran yang sangat penting. Jadi apabila kita melihat ia sebagai satu cabaran, kita perlu manfaatkannya dengan berbagai insentif yang boleh diberikan oleh kerajaan. Contohnya lah gaji progresif. Gaji progresif ini, gaji diberikan berdasarkan kepada kemahiran yang tertentu. Jadi, bila kita cakap gaji progresif ini, dia berkadar terus dengan produktiviti. Apabila pekerja itu mahir membuat kerja, dia boleh menghasilkan output yang lebih banyak. Jadi ia memberi manfaat. Jadi untuk belanjawan yang akan datang, contohnya menteri telah akan mengadakan gaji progresif ini sebagai satu agenda yang akan diimplementasikan pada masa akan datang. Dan juga saya melihat pada pendidikan dan latihan ini sangat penting. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif untuk meningkatkan upskilling dan reskilling pekerja kita supaya pekerja kita ni kompeten dengan pasaran kerja sekarang, lebih-lebih lagi dengan Industrial Revolution 4.0. Jadi insentif perlu diberikan oleh kerajaan dalam bajet akan datang. Contohnya skim latihan dual national, program academic and impact 3, upskilling, reskilling dan geran-geran
digital. Ini perlu diberi perhatian pada bajet yang akan datang untuk dimanfaatkan untuk kerja kita lebih ke hadapan dan manfaatkan manfaatkan kemahiran mereka seiring dengan teknologi yang ada. Itu pada saya adalah penting untuk memastikan kita kekal relevan, tenaga buruh kita kekal relevan, dan ini menyebabkan industri-industri besar daripada luar negara melihat kita punya potensi kemahiran yang tinggi, pekerja kita punya kemahiran yang tinggi dan bersedia untuk melabur dan meningkatkan ekonomi negara kita. Ini merupakan satu peluang. Jadi saya rasa kerajaan perlu memberi perkenalkan yang serius tentang pendidikan latihan dan juga perlindungan sosial dan keseimbangan work-life balance. Ini perlu diperhatikan supaya pekerja kita sentiasa dalam keadaan yang sehat dan kompeten untuk melakukan kerja supaya mereka relevan. Tidak sahaja bekerja, beraktiviti, tapi mereka dapat manfaatkan kesihatan, mengekalkan kesihatan mereka hingga ke umur pesara lah 60. Seperti yang Doktor kongsikan tadi bahawa pentingnya untuk kita beri tumpuan kepada produktiviti ini, bukan produktiviti bukan saja untuk menjadi penggerak ekonomi tetapi untuk meningkatkan lagi daya saing dan kita dan juga menjaga kesejahteraan kedua-duanya, pekerja, majikan dan juga perniagaan mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pensyarah kanan dan ketua penyelidik iaitu Pengurusan Teknologi Pengeluaran Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan UTHM, Profesor Madya Dr. Mat Fauzi Ahmad. Semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan digital astrawani.